Suasana memanas jelang pemilu 2024 makin terasa. Ditandai oleh debat pertama yang berlangsung pada 12 Desember kemarin, adapun debat kedua berlangsung tanggal 22 Desember. Terkait hal ini, beredar di media sosial video yang mengklaim calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menantang calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka debat secara terbuka. Dalam thumbnail video tersebut bertuliskan, "Breaking News, Ganjar tantang Gibran perang, putra Jokowi kalang kabut terlihat ketakutan." Namun setelah video disimak hingga akhir, tidak ditemukan informasi Ganjar Pranowo menantang Gibran Raka Buming Raka debat secara terbuka. Narator dalam video hanya membacakan artikel di laman seaworld.com yang berjudul "Katanya biarkan rakyat memilih, waktu dinilai malah ciut, emang boleh se-Gibran itu?" Selain itu, beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi Ganjar menantang debat Gibran. Melainkan salah satu klip menampilkan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini yang mengkritik kebijakan KPU soal ditiadakannya debat khusus untuk cawapres. Jadi, video yang mengklaim Ganjar Pranowo menantang cawapres Gibran Raka Buming Raka debat secara terbuka adalah tidak benar atau hoax. We'll be right back.